harga sih di sini. Ini saya barusan beli lagi ya, strap buat Galaxy Watch 5 yang 40 mili. Nah, kemarin saya sudah beli yang warna ini pink itu teman-teman. Sebenarnya saya beli lagi buat cadangan aja, jaga-jaga kalau strap apa strap yang ini rusak, jadi ada cadangannya. Sebenarnya strap originalnya ada sih, saya simpan juga strap originalnya, cuma agak kecilan strap originalnya itu. Sebenarnya bisa agak dibesarin, cuma kalau saya gemuk pakai strap originalnya kan tidak bisa. Kalau strap originalnya modelnya tidak magnetin kayak gini ya, ini kan kayak strapnya Watch 5 kan. Kita buka ini ya, ini saya beli online warna orange yang ukuran ML 20 mili ML yang 20 mili. ML harganya saya beli 136.000 ya. Ini mudah-mudahan barangnya bagus. Kemarin stoknya ada di Sampat, kemarin di online saya minta barangnya yang pilihkan yang bagus. Kalau kalian beli di online jangan lupa tulis di deskripsi ya, barang pilihkan yang bagus. Nah gitu. Sebenarnya saya mau beli yang warna merah, cuma waktu itu saya lihat stoknya tinggal satu, nggak bisa. Apa maksudnya, nggak berani saya. Kita buka dulu sip. Oke. Ya, dapat bonus ini ya. Bonus ini. Ya, gitu teman-teman. Strip warna orange. Saya buat kunciannya ini dapat bonus. Ini kita simpan ya. Ini 130 sama biaya lalanya nanti bayar di Indomaret, jadi 136.000. saya beli tanpa proteksi sih, aman nih. Kalau kemarin yang pertama ini saya beli pakai proteksi, jadi harganya 140.000 plus proteksi. Ini guys strapnya warna orange, mantep nih warna orange. Coba kita pasang. Kalau strap originalnya ada di Samsung, cuma harganya mahal ya teman-teman. Harganya itu strap originalnya 500.000, mahal banget guys. 500. Ini begini modelnya. Sip. Kita lihat dulu barangnya. Sip ini. Bagus. Tidak ada cacat sama sekali. Bagus barangnya. Kita coba pasangnya. Is nempel. Kalau yang model originalnya itu tidak magnetik ya, ini yang model biasa. Kemarin juga saya tanya juga di Samsung apa Tunjungan Plaza itu, yang ukuran besar itu ada. Ada yang ukuran besar itu,
Tapi harganya 700, teman-teman. Rp700.000 yang ukuran besar. Kalau yang itu yang iya yang 20 mili tapi yang besar itu harganya 700. Kalau yang 20 mili yang SM itu harganya 500, yang 700 itu yang 20 mili tapi yang ML itu 700. Iya. Mahal bener ya, yang original ya. Bakalan beli sebentar, ini gimana nih? Ini begini. Balik ini. Dan tidak kebalik masangnya. Kita lihat dulu masangnya dulu. Oh, sebentar, ini harus dipaskan dulu masangnya. Agak susah. Oke. Sebentar ya. Dipasang lubangnya dulu. Oke, kita pasang lubangnya. Kita kunci. Tep, oke. Wis. Konting tadi masalah. Oke, sudah terpasang, tinggal yang ini. Oh, sebentar. Ini ada yang kurang masuk ini. Ya, harus sabar guys. Kasih bisa matang. Agak susah. Harus sabar guys. Masangnya gimana? Aduh. Susah ya. Soalnya yang ini sudah masuk. Ini saja belum. Nah, wush, pas teman-teman sudah masuk yang satunya. Ini sebentar, oh, pas. Iya. Ini masuk satunya. Masukkan ke satunya. Hitam orange. Hitam orange. Ya sudah guys, emang gak susah sih. Harus pelan-pelan masaknya. Hitam orange besar. Sekarang
Sebenarnya yang warna merah keren kemarin, cuma barangnya itu tinggal satu, guys. Barang tinggal satu di online, ya kalau bagus, guys. Kalau barangnya jelek atau cacatnya, wah, nggak berani saya. Kita coba. Bentar, ini kurang. Longgarkan dulu. Nanti agak serutkan dulu ya. Sip. Kurang seret. Agak kurang seret sedikit. Kita lap dulu. Nah, sip teman-teman, hitam orange dengan bezel bezel ring warna silver. Sip. Sebenarnya kalau ada bezel ring warna orange itu wah cocok, hitam orange bezel ring warna orange. Sebenarnya ini watch 5 ini double proteksi ya teman-teman, watch 5 saya. Kenapa watch 5 saya kelihatan tebel? Nah, saya kasih ini case bumper yang hitam sama bezel ring, jadi kelihatan tebel, guys, buat proteksi. Jam mahal-mahal wajib lah proteksinya, proteksi juga mahal, worth it lah. Jangan jam mahal-mahal proteksinya abal-abal, wah eman-eman, guys. Meskipun sudah kristal safir kacanya, nah ini ada ini safir kristal, kristal safir. Nah, ini biasanya sudah saya bahas kemarin, pakai punyanya Ringkel dari Made in Korea. Kalau jamnya ini made in Vietnam. Kalau strapnya ini made in apa nih? Gak tahu. Gak ada made innya, guys. Strapnya ini. Tuh. Oke, sampai sekian dulu ya pembahasan dari strap Galaxy Watch 5 40 mili. Ini kemarin 4 hari ya ngirimnya. Strap magnetic Samsung Galaxy Watch 5. Jadi ini bisa dibuat, strapnya bisa dibuat Watch 5, Watch 5 Pro sama Watch 4. Itu keterangannya gitu. Pengirim AH All Shop apa All Shop ini. Nah, itulah pokoknya. Gitu. Ah, Oisop ini beli sama tambah proteksi kemarin. Aman sih. Kemarin yang beli yang pertama harus pakai proteksi saya. Mahal. Mahal di proteksinya kemarin. Ini begini. Semoga magnetnya awet ya, guys. Ini warna ada kayak pelindungnya, ini lindungi lagi. Oh, ini enggak ada ya? Oh, enggak ada. Apa silver pelindungnya? Kurang tahu saya ini. Enggak tahu ada apa enggak. Kelihatannya ada, tapi sebentar lihat enggak ada pelindung di magnetnya. Oke, guys, sekian dulu unboxing ini ya, strap Galaxy Watch 5 warna orange. Ini warna orange, warna pink. Yang originalnya juga warna pink. Itu, ini kodenya ML. Kalau kalian beli, jangan lupa cantumkan yang ML
Tapi kalau yang orange ini nggak ada keterangannya ML. Yang di sini ada nih, ML yang pink. ML 20 mili. Kalau yang ini nggak ada tulisannya, polosan. Iya, nggak ada. Kalau yang di pink ini ada ML 20 mili, guys. Anti orange ini nggak ada sama sekali. Ini apakah ini juga sama begitu? Oh ya, sama aja. Yang penting gitu, kalau kalian beli online barang, pilihkan yang bagus. Jangan lupa, saya selalu gitu, meskipun tidak pakai proteksi, saya tuliskan di notes barang pilihkan yang bagus. Oke, sampai sekian dulu unboxing strap Galaxy Watch 5 40 mili. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube saya review barang campuran. Bye bye.